Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini suara orang-orang yang ibadah Ramadannya udah diterima ya. Suaranya lembut semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama kita hormati para ulama dan pejabat, Pak Wali Kota Serang. Alhamdulillah, berapa kali kita bisa berjumpa terus di sini. Insya Allah kalau jumpa lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bareng-bareng sama warga Serang semuanya. Amin ya Rabbal. Gak kerasa ya, baru kemarin kita bilang ahlan wa marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Gak taunya sekarang sudah malam yang ke... Ada yang 17, ada yang 16, ada yang 18. Ini jawaban tergantung sahurnya tadi. Tanggal 8, mau malam 8? Gak kerasa. Kalau puasa 29 hari berarti tinggal 11-an hari lagi. Mudah-mudahan puasa kita yang kemarin diterima oleh Allah. Dan sisanya kita isi dengan amal ibadah kebaikan. Mudah-mudahan keluar dari Ramadan dosa kita diampuni, pahala kita bertambah, dan kita digolongkan sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Amin. Lah kalau udah takwa, kalau sudah beriman, orang itu insya Allah optimis. Orang itu dekat dengan Allah. Orang yang bertakwa, kalau lagi susah selalu ada jalan keluar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dulu pernah cerita mau berangkat haji sama bapak sama ibu. Karena habis bayar haji hampir 300 juta. Duit di tabungan kosong. Nggak taunya ada yang telepon. Lagi susah doa ya Allah. Ada yang telepon karena saya pernah ikut satu kuis, hadiahnya 50 juta. Dia bilang, Ustadz coba periksa rekening. Buru-buru saya periksa, bener ada. Alhamdulillah. Ini pulang dari halaman masjid At-Tawuroh, ada yang SMS, coba periksa. Periksa apa nih? Gitu. Rekening listrik. Ini udah 18, mau tanggal 20 nih. Kalau tiba-tiba ada rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, Masya Allah, bahagianya kita, senangnya kita. Betul apa betul? Maka umat yang beriman, umat yang bertakwa adalah umat yang optimis. Halo? Yakin sama Allah Subhanahu. Selalu ada pertolongan. Dan selalu jalannya dimudahkan oleh Allah. Yaj'al min amrihi yusra. Allah selalu berikan kemudahan dari setiap perjalanan hidupnya. Tadi kata pasangan Pak Haji Arie Untung dan Ibu Hajah Fenita Arie. Sekarang katanya lagi rame. Apa-apa sebentar-sebentar nanya. Apa-apa datang ke peramal. Datang ke dukun. Mending kalau datangnya ke guru, ke kiai, minta didoain. Mereka banyak baca kitab, mereka paham. Karena beda orang yang paham sama yang nggak paham. Nih kalau orang yang paham kayak para ulama kita, semakin Ramadan mau habis, semakin mereka itu menangis karena paham. Tapi kalau yang awam, Ramadan semakin ingin berakhir, mereka semakin girang. Jangan-jangan akhir Ramadan, hari pertama puasa aja baru buka, langsung jadwal imsakiyahnya dibuletin. Alhamdulillah 29 hari lagi lebaran. Orang awam gitu. Kalau orang alim, orang yang paham, memang para ulama, para guru, para kiai tidak tahu hal yang gaib. Tapi karena mereka baca kitab, kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah mereka, kalau mau nanya, kira-kira Misalnya, Kiai usaha kita apa? Ya mereka mah doa. Ya mudah-mudahan. Ya, tapi kalau ada yang sifatnya datang ke orang-orang yang nggak jelas, yang disebutkan dalam hadis, laisa minna, bukan golongan kami. Kalau nggak dianggap golongan Nabi, halo? Kalau kita di keluarga dianggap anak tiri, bahasa Serangnya apa anak tiri? Dianggap anak kualot, anak tere, mau nggak? Apalagi bapaknya punya warisan banyak. Kamu doang nih anak tiri, sedih. Ini Nabi bilang, walaupun makna aslinya laisa minna adalah laisa ala dinil kamil, bukan orang yang berjalan atas agama yang sempurna. Orang yang apa? Man tatayyara au tutuyyirolahu, orang yang percaya adanya hari sial. Mau jalan keluar rumah, ada kucing nyebrang, nggak jadi jalan. Kenapa? Tadi kucing. Padahal kan kucing juga mungkin punya kesibukan. Mana mau lebaran, mungkin mau mesen bandeng gitu. Wah, dia sudah takut. Atau dengar suara burung, ya? Tatoyur, ada suara kakak. Kalau di dekat rumah saya di Jakarta, kalau ada suara burung kayak gitu, orang-orang bilang, jauh, jauh. Saya tanya, emang kenapa Bu? Itu biasanya ada yang mau meninggal. Kalau kita bilang jauh, jauh burungnya terbang. Saya bilang, Bu, kalau memang ada di sini yang mau meninggal, malaikat udah ada di sini. Ibu bilang jauh. Kata malaikat, kalau perlu lu gue cabut juga. Nggak bisa. Di dalam pandangan agama kita nggak ada hari sial. Kalau kita optimis, bismillah, doa, mohon kepada Allah Subhanahu. Lah kalau doanya sama kiai, itu babnya bab tawassul. Tawassul bisolihin, tawassul kepada orang soleh. Saya dulu mau ujian, Kiai tolong doain saya. Kata Kiai, banyak baca solawat. Bagus nggak? Bagus. Banyak baca solawat, 1000, 2000. Insya Allah dimudahkan. Alhamdulillah saya baca solawat. Kemarin saya umroh ya. Itu sampai Madinah, kunci koper saya ketinggalan di Jakarta. Saya cari ojek online suruh ngirim, nggak ada yang mau. Saya baca 10, Alhamdulillah nggak kebuka. Pas baca 50. Penitihnya patah gitu. Nggak taunya datang orang India, datang penjaga hotel, dibukain sama dia. Beres baca solawat 10. Ya. Nah, kalau datang ke guru, kiai yang alim, yang paham, walaupun mereka tidak tahu yang gaib, karena la ya'lamul ghaiba illallah, nggak ada yang tahu kecuali yang gaib itu kecuali Allah. Suruh baca solawat, bagus nggak? Aduh saya susah, udah baca Tabarok, baca Al-Kahfi, baca Al-Waqi'ah, maaf. Kita baca, jadi amal soleh kita, kemudian kita doa, dimudahkan oleh Allah. Kalau datang ke Mbah Jambrong, udah cari cicek, goreng. Habis itu dicampurin. Atau mungkin cari hewan, ambil darahnya diminum. Darah hukumnya haram. Ya, kalau solawat kasih 1000, insya Allah. Ya, 2000, insya. Dan di sini ancamannya berat. Yang datang kepada mereka, man ada kahinan, sambungan hadis yang tadi, man ada kahinan, pasaddaqahu bima yaqul, dan dia mempercayai apa yang dikatakan oleh orang-orang yang meramal itu. Na'udzubillah, serem banget. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dianggap udah kufur. Emang ada ulama yang mengatakan orang ini tidak berada pada agama yang sempurna. Na'udzubillah min. Makanya mudah-mudahan kita jadi hamba yang bertakwa, semakin dekat dengan Allah, dekat dengan ulama, dekat dengan guru kita, beribadah bareng, insya Allah kehidupan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak mempercayai orang-orang yang sama sekali, apalagi mereka bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, insya Allah nanti kita akan sambung lagi. Saya kembali dulu.